saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Lugas TV. Channel Lugas TV, YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Hari ini ada giat maulid Nabi Muhammad di Masjid Jami Sohail Al-Ikhlas di Perumahan Taman Nusaraya. Ya betul Pak. Kegiatannya apa ini hari ini Pak? Untuk kegiatan hari ini periungan aja. Periungan. Ya, kita bagi-bagi sembako seperti tradisi-tradisi ya Banten kita itu umat-umat Islam semuanya. Untuk pembagiannya syukur Alhamdulillah terbagi semua bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anaknya juga Alhamdulillah terbagi semua. Kira-kira ada berapa sembako yang dibagikan di daerah komplek ini Pak? Untuk pembagian komplek ini untuk apa? Untuk sesepuhan kita semua untuk kita dibagi kupon dulu. Kupon semuanya 80. 80? 80 kupon. 80 kupon dan tidak kebagian kupon pun sekitar 105 dan ibu-ibunya 75 dan anak-anaknya 25. Jadi totalnya semuanya udah kebagian semua ya Pak untuk warga ya, sini. Alhamdulillah syukur Alhamdulillah sekarang bertambah. Pak ke depan kegiatan Maulid Nabi Muhammad ini Pak ke depannya nanti untuk Masjid Jami Sohail Al-Ikhlas ini Pak. Ya, harapannya. Ya, harapan kita sih mudah-mudahan warga Taman Nusaraya ini lebih banyak lagi untuk menyumbangkan dan mudah-mudahan Taman Nusaraya ini warga-warganya dikasih rezeki yang berlimpah, disehatkan dan panjang umurnya. Dan kegiatan ini ya untuk bapak-bapak panitianya pun mudah-mudahan bertambah kembali. Yuk kita bersama-sama kita berkumpul untuk melestarikan warga kita ini dan meramaikan Masjid Al-Sohail ini. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai DKM Masjid Jami Sohail Al-Ikhlas Perumahan Taman Nusaraya. Iya. Hari ini ada giat maulid Nabi Muhammad. Bisa diceritakan nggak Pak hari ini acaranya Pak? Apa namanya? Acaranya riungan. Riungan yang pertama malamnya ada ceramah agama. Terus paginya di hari Minggunya ada riungan panjang kata orang sini mah yang udah tradisi di lingkungan kami ada riungan panjang. Iya, gitu Pak. Riungan panjang itu bagi-bagi semacam bagi-bagi sembako gitu. Iya, semacam bagi sembako itu dari hasil kolektifan dari warga yang ngasih partisipasinya untuk sedekahnya lalu disedekahkan lagi sama kampung-kampung sebelah. Boleh tahu Pak berapa jumlah banyaknya Pak? Jumlah undangan yang pakai kupon ada 90-an kurang lebih Pak. Yang dari tamu yang gak diundang sekitar 150-an Pak. Banyak sekali ya Pak? Banyak sekali Alhamdulillah ya. Pak ini dananya ini dari mana Pak? Dananya ya dari warga Pak. Warga dari, perumahan? Iya. Dari, iya. Dari hasil yang saya sebar untuk per kakak itu minimal tadinya 2 ember. Tapi Alhamdulillah yang per kakak bisa ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 5. Jadi bisa lebih Alhamdulillah Pak gitu. Pak, Bapak sebagai DKM Masjid ini Pak, harapan ke depan terkait kegiatan seperti ini seperti Nabi Muhammad SAW. Harapannya Pak untuk Masjid ini?
Harapannya, harapan kami sebagai ketua DKM, mudah-mudahan di masjid kita ini selalu berkah, mudah-mudahan kedepannya diberikan rezeki yang berlimpah lagi, lebih meriah lagi acaranya, gitu Pak. Oke, makasih Pak. Iya.